Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa alamana fi ulumi fi darain amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'aw walau kasrat wa innallaha ma'al mu'minin. In tastaftihu jika kamu meminta keputusan ya. Ayyuhal kuffaru, hai orang-orang kafir. Jadi khitabnya kepada orang kafir ya. Aitatlubul fatha ayil qadwa, artinya kamu menuntut keputusan. Fatha di sini keputusan qadwa. Haitsu sekira qala Abu Jahlin, berkata oleh Abu Jahal, minkum ya, di antara kamu, Allahumma ayyuna kana aqtu'alir rahimi wa atana bima la na'rifu fa'ahinhu. Ay Allahumma, wahai Tuhanku, ayyuna, siapa di antara kami, kana aqtu'a, adalah dia itu lebih memutuskan lirahimi, bagi keluarga, bagi kerabat ya, keluarga kerabat. Wa atana bima la na'rifu, dan dia datang kepada kami dengan sesuatu yang kami tidak tahu. Fa'inhu, kata Abu Jahal, maka binasakanlah dia, hinakan dia. Al-ghodata, besok ya. Hinakan dia. Ay ahlikhu, binasakan dia. Jadi ahinhu maknanya binasakan dia. Faqad ja'akumul fathu, maka sungguh telah datang kepada kamu oleh fathu al-qada'u, keputusan. Bihalaki man kana kadzalika, dengan binasa orang yang ada seperti demikian. Wahwa Abu Jahlin, dia adalah Abu Jahal. Ya. Jadi dia sendiri yang binasa. Wa man kutila ma'hu, dan orang yang dibunuh bersamanya. Dunan Nabi, bukan Nabi SAW. Wal mu'mini, dan orang mukmin. Jadi sumpahnya nyumpahin bahasa kita ya, membalik kepadanya. Jadi hati-hati kalau kita berbuat sesuatu, apalagi ditujukan kepada orang yang benar, orang mulia, ntar berbalik tuh. Seperti ini berbalik, yang binasa dirinya sendiri. Jangan sampai itu gitunya. Ya, nyerang orang. Jangan. Kayak kita di sini begitu, jangan nyerang orang. Ntar serangan kita senjata makan tuan. Ya, seperti ini kan senjata makan tuan. Ya. Jadi yang binasa Abu Jahal sendiri yang binasa. Kata Abu Jahal, fa'ahin hu, binasain dia. Ngomongnya sampai Allahumma nih, Allahumma. Berarti apa nih? Gergetan banget masa ini. Iya. Jadi jangan sampai itu. Apalagi kalau kita di sini, oh ini nabi loh. Kita di sini pengganti nabi, ulama, guru, ustaz, kiai. Jangan.
wa in tantahu, dan jika kamu berhenti anil kufri, daripada kufur, wal harbi, berhenti perang dan perang, fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagimu. In wa in taudu, dan jika kamu kembali lagi kita di Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'ud, kami kembali lagi linasrihi alaikum, untuk menolong Nabi atas melawan kamu. Masyaallah. Jadi yang bantuin siapa? Allah. Yang bantuin Allah. Jadi kata Allah, jika kamu berhenti dari kufur, perang, itu lebih baik. Nah, berhenti aja. Kalau berani, kembali lagi kamu untuk merangi Nabi. Masya Allah. Kami pun kembali untuk membantu Nabi melawan kamu. Berarti apa? Nabi disayang banget sama Allah. Bantuin. Dekengannya Allah. Insyaallah. Walan tughniya. Ya. Tadfa'a. Ya. Dan tidaklah menolak, ya, ankum, dari kamu, tidaklah dapat menolak daripada kamu fi'atukum. Fi'atukum. Jama'atukum. Jama'ah kamu. Ya. Berjamaah, ya, pasukan maksudnya, ya, syai'an, sedikit pun. Jadi tidak akan dapat menolak, ya, tidak akan dapat menolak, ya, suatu kebahayaan, ya, oleh pasukanmu sedikit pun, nggak bakal bisa menolak tuh. Jadi jamaah kamu, pasukan kamu tidak akan mampu menolak kebahayaan sedikit pun. Ya. Walau kasurat, sekalipun banyak ente punya jamaah, enggak bakalan bisa melindungi ente. Allah bilang begitu. Kunyel-kunyel Allah marah banget berarti ini. Marah banget Allah. Kekasihnya disakitin. Wa inna allaha ma'al mu'minin. InsyaAllah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Bikasri inna istiqnafan. Dengan kasra inna istiqnaf. Jadi kalau istiqnaf berarti apa? Mulai. Ibtidak berarti, ya. Wa kasriha, dan boleh patahnya, ala takdir lam, atas takdir lam. Jadi apa? Li anna, gitu. Li anna, ya. Karena bahwasannya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa rasulahu, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau tu'ridu, dan janganlah kamu berpaling anhu darinya, bimukhalafati amrihi, dengan menyalahi perintahnya. Wa antum tasma'una, dan kamu mendengarkannya. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wal mawa'iz, dan nasihat-nasihat. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, jangan berpaling dari, ya, darinya, ya, dari Allah,
dengan menyalahi perintah Allah. Jangan. Padahal kamu mendengar Al-Quran dan nasihat, padahal dinasihatin. Jangan sampai kita dinasihatin tapi tidak mengerti, tidak mau nurutin. Jangan. Walaupun kita paling kagak demen banget tuh, tapi kalau dinasihatin, apalagi yang nasihatin guru, udah iya aja lah, iya. Kalau kita nggak demen banget, tapi dinasihatin, disuruh itu, iya aja lah, iya lah. Insya Allah nanti di masa akan datang ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya Allah, ya, ada sesuatu. Dinasihatin suruh ini. Ada sesuatu. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berkata kami dengar, padahal mereka enggak dengar. Kami dengar, padahal mereka enggak dengar. Maksudnya sama atadaburin wa itwati'azin, dengan mendengar, merenungkan dan menerima nasihat. Jadi apa, didengerin doang tapi kagak dijalanin tuh. Siapa nih? Wahumul munafiquna awil musyrikuna, mereka orang munafik atau orang musyrik. Jadi di depan doang cakep dengerin, di belakang mah jelek banget. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai begitu. Dengerin doang tapi enggak dipakai. Jadi sifat orang munafik, kita jangan kayak begitu tuh ya. Dengerin doang. Mengut-mengut iya di belakang kagak dipakai. Jangan sampai. Apalagi sampai tahu tuh, orang tua kita tahu kita dinasihatin mau bangut-bangut doang, goreng-goreng doang. Kita enggak dipilih tuh, yang dipilih ntar saudara kita yang lain, murid sama guru begitu. Bangut-bangut doang, ya. Kita enggak dipilih. Dan jangan sampai kayak begitu tuh sifat-sifat munafik. Sami'na wa hum la yasma'un. Kami dengar padahal mereka enggak dengar. Artinya enggak dengar tadabur, enggak merenungkan, enggak dan enggak ngambil nasihat. Jangan sampai. Jangan sampai. Kerjain. Walaupun kita enggak tahu di masa mendatang ada apa. Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Apalagi yang nasihatin orang tua kita, guru kita. Kerjain aja. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summu al-bukmu allazina la yaqilun. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata. Ya. Ad-dawab ini yaitu jamak dabah. Ya, dia adalah setiap sesuatu yang melata di muka bumi, yang berjalan. Ya. Apa aja dah. Seburuk-buruk binatang yang melata di sisi Allah itu adalah ya, manusia termasuk ini. Ya, termasuk. As-summu an sama'il haqqi. Ya. Tuli dari mendengar kebenaran. Ini paling buruk nih. Na'udzubillah. Kok bisa ya?
Padahal dibilangin tuh begitu. Padahal dibilangin tuh begitu. Kalau dikerjain. Jangan sampai begitu. Dengerin doang. Kerjain kagak. Jangan sampai. Al-bukmu bisu anin nutki bihi, daripada mengucapkan dengan kebenaran itu. Kagak mau ngomong. Malah berdalil, apalagi sampai bela diri, jangan. Allazina la yaqilunahu. Orang-orang yang enggak ya, enggak paham akan dia. Enggak ngerti, enggak berakal, enggak berakal. Dianggap enggak berakal gitu. Nauzubillah, jangan sampai begitu ya. Orang yang sukses itu kebanyakan adalah orang yang, bukan kebanyakan, emang begitu, yang dengar nasihat. Ada orang tua punya anak, anaknya nurut banget, itu yang sukses tuh. Nurut. Nurut aja. Nurut, diperintahin, iya, langsung dikerjain. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.